Dan lapres ke Bukicak full gantangan dan ya. Bau bagus-bagus hari ini burungnya. Saya tak tanya teman-teman sih tahu enggak. Om, halo. Tiga besar kira-kira nomor berapa? 54. 54 sama? Huh? Ayo, tebak-tebakan. 45. 45. 45. Tebak-tebakan tiga besar nomor berapa? 44. 37. 37, setuju. Salaman. Salaman 37. Oke. Salaman. Cek, tak prediksi. Ayo prediksi juara. Nomor berapa? Delok, Kak. Hah? 35 sampean? 24. 24. 34. Gini kan? Karo, cukup pemain. Ayo. Nomor berapa prediksi juara? 35. 35. Oh. Piro? Tatuan karo aku 37. Oh, ya. 37 Markus Tasi ya. Lah iya prediksi. Tapi prediksi. Heeh. Oke, dan seperti itu tadi. Teman-teman banyak yang beda-beda sih rata-rata tadi. Tapi saya feeling deh. Ini feeling di mana ya? Aku grogi aku tapi sih 37 sih gagal, 37 gagal, 37 gagal, gagal prediksi dan 37. Ayo. Aduh. 37 bener prediksi 37. 37 dan bener dan. Oke, nomor 2-nya yang ini tadi nomor 2-nya sudah kan. Nomor gantangan 34 tadi ya, sempat asik sebentar. Terus nomor 3-nya nomor gantangan 35. Dia dapat C. Dan ketemu Pakar. Assalamualaikum Pakar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pakar. Alhamdulillah. Oke, Pakar. Saya dengar Kebu Kicak mau ngadain acara Gus Dur Cup. Yang keberapa Pakar? Ya untuk Gus Dur Cup ini tahun 2000. Sebetulnya tahun 2021 kemarin, karena ada pandemi corona, makanya kita mundur, jadi awal Januari 2022. Tanggal berapa Pak Kar? Itu tanggal 16 nanti rencana. Tanggal 16 besok, oke. Oke, persiapannya apa aja Pak Kar? Ini sudah kita persiapkan, penyiapan tempat atau kemangan sudah kita perbaiki. Kemudian untuk awal sudah kita share jadwal lomba maupun kelas yang akan dilombakan. Oke. Kemudian untuk tiket berapa Pak Kar? Tiketnya tertinggi? Yang tertinggi 300, 300. Yang kedua 200, 100, kemudian 70, 50 dan 30. Sama 30 juga ya. Ada nggih. Ya, untuk ya. Pialanya nanti seperti apa Pak Kar? Saya penasaran ini Gus Dur Cup ini. Teman-teman nanti penasaran, masih kita pesankan untuk pialanya. Oh, gitu. Gitu. Yang jelas istimewa Pak Kar. Istimewa. Oke, Pak Kar. Ke Bukicak selain nanti mengadakan event Gus Dur, niatnya kedepannya apa? Ini ada kerjasama juga, setelah Gus Dur itu ada launching KHI. Oh, ada launching KHI? Ada, itu di bulan berapa? Itu perkiraan bulan 3. Bulan 3? Bulan Maret. Maret. Berarti dia pakai juri KHI ngoten? Ya, nanti masih koordinasi antara KHI dan Bukicak, nanti mekanisme seperti apa, baru nanti kita beritahukan lebih lanjut. Oh, ya. Gitu. Belum tahu ya. Bulan Maret itu Pak Kar ya. Insyaallah bulan Maret. Untuk ada enggak perubahan tiket nominalnya? Tiketnya nanti masih dirundingkan atau masih dimusyawarahkan dengan KHI, pihak KHI, dan nanti yang menentukan tiketnya. Kita ketempatan saja. Oh, jadi gitu. Oh, sampean memfasilitasi ya tempatnya. Oh, gitu. Emang di juri Kebu Kicak emang ada yang itu orang KHI juga? Karena juri Kebu Kicak ada dua yang sudah diklat KHI, jadi kesempatan itu digunakan oleh pengurus KHI.
cabang Jombang gitu. Penempatannya di, atau perlombaannya nanti di datang. Oh, gitu. Oh, terus Pak Gar, ini saya tanyain, misalkan ada EO-EO di luar sana pengen menggandeng kebun kicak, gitu bisa enggak Pak Gar? Monggo, silakan, walaupun kita ada teman-teman EO-EO di luar mau kerja sama di kebun kicak, monggo kita musyawarahkan untuk menentukan perlombaannya seperti apa. Kita tergantung nanti musyawarah dan koordinasi dengan EO tersebut. Yang kita terbuka untuk siapapun. Oh gitu, yang jelas terbuka gitu Pak Gar ya. Yang penting satu, kita mintanya profesional, penjualan tetap objektif. Hanya itu aja. Oh, lain-lain gitu. Mudah kalau fair play dan non-triak gitu ya, aja ya. Lainnya bisa dibicarakan. Oke, makasih Pak Gar informasinya. Ya, semoga kebun kicak terus sehat selalu dan Pak Gar semakin sehat. Oke, matur suwun Pak Gar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kan. Saling tarung musuh nomor pandangan 37 sama 36. Mantap, men. Kebun kicak gini dan tiket 100 sampai burung kualitasnya internasional. Pandangan 35. Gendeng. Kira-kira kau khawatir burung ini. Ayo, kacau mantap. Ini kayak endang, seperti saya endang, tidak diizinkan. Oh,
birahinya itu naik turun tadi, aku kerja terus anu hilang, burung ini nomor kandangan 35 lu kayak gini, nah ini birahi ini emang burung-burung gini tergantung sampingnya kayak ini sih enggak ini. Kata ini sih Piro? Katuan karena aku 37. Tidak. Hanya 37 cuma prestasi ya. Lah, iya prediksi, tapi prediksi. Dan seperti itu tadi. Teman-teman banyak sing beda-beda sih rata-rata tadi. Tapi saya feeling deh. Ini. Feeling di mana ya? Aku grogi aku tapi sih 37 sih gagal, 37 gagal, 37. Gagal, gagal, prediksi dan 37, ayo. Aduh, 37 bener, prediksi 37 dan beneran. Nomor 2 nya yang ini tadi, nomor 2 nya sulit. Nomor gantengan 34 tadi ya, sempat tak sebentar. Terus nomor 3 nya nomor gantengan 35, biar dapat C. Oke, tanya-tanya sedikit. Loh, om ini ya Allah. Mas, ini yang siapa ini? Namanya siapa? Semut ireng. Semut ireng. Oke, mantap, mantap, mantap. Sip, mantap, Dun. Ini dapat tadi nomor 3. Bagus tadi. Om, boleh nanya sedikit, Om? Iya. Nama burungnya siapa ini, Om? Bodrek. Oh, Bodrek. Oh, dari Kediri nih. Iya, Kediri. Keren, keren. Bodrek kan. Nomor 3 tadi. Selamat datang.